pakai itu juga last minute. Jadi saya nggak ada waktu buat fitting dan segala macam. Dan pas pakai, oh yaudah begini. Ya terus harus gimana? Emang postur tubuh saya seperti itu dan bodinya fresh. Jadi ya mungkin saya nggak nyaman karena wah berlatar ramai sekali ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, ya kan? Membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini, terima penghargaan pasangan tersilet gaun Amanda Manopo jadi perbincangan lagi. Begini tanggapan serius Amanda Manopo. Penasaran seperti apa? Yuk simak full videonya berikut ini. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar pertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Terima silet penghargaan pasangan tersilet gaun Amanda Manopo jadi perbincangan lagi. Dan sihir dari suaramerdekabanyumas.com. Netizen seperti selalu punya kebebasan untuk berbicara di media sosial, apalagi saat mengomentari penampilan publik figurnya termasuk Amanda Manopo saat menerima penghargaan pasangan tersilet di Silet Awards 2022 kemarin malam. Dalam malam penghargaan Silet Awards 2022 kemarin, Amanda Manopo dan Arya Saloka, para Shakila, kembali memenangkan kategori pasangan tersilet di Ikatan Cinta. Dengan gaun yang elegan bersama dengan para Shakila, pemeran Andin ini melenggang berdua untuk menerima piala tanpa kehadiran Arya Saloka. Para netizen kembali berkomentar bertanya-tanya memuji sebagaimana dapat dibaca dalam unggahan reel dari akun @amandamanopo0612. Alhamdulillah buat kalian, pasangan soangku tapi sayang geramnya nggak hadir jadi terasa hambar banget. Tapi doa terbaik buat kalian, jelas akun @fariklinda. Pasti Arya Saloka nangis dan sedih melihat Amanda dan para mewakilkan para piala papaya. Sedih banget ya, terlihat Andin seperti kayak mau sedih gitu. Tulis akun @suminah148. Selamat buat Aladinku yang telah memborong semua piala tersilet IC, memang is the best. Akun @liesand menyayangkan ketidakhadiran Al atau Arya Saloka. Sayangnya Mas Al nggak hadir ya Min, tulis akun tersebut. Soal gaun lagi-lagi jadi bahan komentar dari netizen, apalagi Andin mengenakan dia gaun berbeda dalam ajang tersebut. Padahal seperti diberitakan sebelumnya, gaun Amanda Manopo ini juga berkat advice dan rekomendasi dari fashion stylistnya Amanda Manopo. Maupun Amanda Manopo pun merasa nyaman dan ia ingin menjadi diri sendiri dan tidak begitu menanggapi apapun komentar dari orang lain soal penampilannya, menurut pro kontra itu wajar. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.